sama. Iya, sama dia dari satu kepala. Ini jalan tani gitu. Hah? Ya, pakai sih. Ini jalan tani dulu. Motor sampai sini. Bobol di sana. Dia bobol di mana? Cepat apa sih sudah? Yang sudah sana itu kecil. Ini cabang ya? Ini yang dia lolos di sini itu yang kalau dia masuk di laut. Dua apa? Segera dilakukan. Kita melihat hilirisasi dulu bagaimana sungai itu bagaimana sampai berikutnya tidak boleh lagi ada banjir. Nah, yang segera ini kita harus atasi Pak Kades. Ini langkah-langkah yang setelah ini saya akan siang ini juga saya akan rapat dengan BPD, Pak Sikda dan lain-lain. Segera kita mencari jalan keluar dan segera mungkin, secepat mungkin kita mengatasi. Banyak hal yang saya cross check karena memang kita pemerintah daerah itu memang ada uang. Ada, tapi DP pos-pos itu sudah ada yang tuan terbisa ambil. Kalau mau ambil, detik ini saya sudah ambil semua, saya akan berikan misalnya bantuan ke masyarakat apa yang dibutuhkan. Kita laksanakan, cuma pos-posnya yang sudah ditetapkan melalui peraturan dan perundang-undangan. Hari ini kalau bupati ambil dari sini, kumbawa kemari, besok bupati masuk bui, dong bilang bupati korupsi. Nah, maka justru itulah nanti penanganan dilakukan saat ini, mungkin sekarang. Nanti tadi sebentar ini saya rapat, kita ambil langkah-langkah penting. Saya juga turut prihatin atas musibah yang terjadi terhadap saudara-saudara kita. Dan hari ini baru saya datang meskipun terlambat. Nah, alhamdulillah setelah saya mendapat laporan bahwa bantuan demi bantuan sudah mulai disalurkan. Nanti jangan cuma bantuan, tapi kalau tanah bangun yang di atas tidak akan mungkin. Tapi saya juga berharap jangan tabang pohon sembarang. Mulai di atas ini sudah membahayakan sekali. Ini sangat mengkhawatirkan karena penebangan liar yang sudah cukup sangat berbahaya. Sampai ke Kerontong tuh. Awalnya kalau tadi ada jembatan di sana. Jembatan situ? Iya, ada air itu jembatan. Tapi dengan banjir ini tersumbat di sana. Jalan baru Pak ini. Jalan baru harusnya dia ke sana. Harusnya di jembatan. Saya katakan masyarakat tadi tempat ini bikin di sana, normalisasi di sana supaya air kembali pada jalan. Teronton siapapun. We'll be right back.
waspadai segera mungkin ke Tronton. Ini serius sekali di sini nih, sekarang banjir hancur pangkal-pangkal nih. Eh? Ambil dari HP alat itu. Di Merabose. TPA. Iya. Tong bangun. Tong so bangun jalan tapi BPK bilang tong tidak bangun tong karena nah itu. Ini provinsi Peruas. Tong kalau mama nih sudah nih kasih kerjaan anak-anak. Sekolah hari dari sekolah nih. Baru di sana tidak bisa bolos satu hari. Berani ya. Sekolah di mana? SMA 7. SMA 7 itu di mana? Di daerah tuh, di Kapu Makian. SMA 7 ada. Ada lagi Labuha. Di Bernatil sana. Semua. Ada SMP 2. Ya, aku lihat jalan ini langsung pulang langsung jalan satu. Tapi ini jalan apa asetnya provinsi. Iya, itu terada. Kalau kabupaten tidak bisa bangun, harus gubernur yang bangun. Bisa bikin surat ulang-ulang. Biar semuanya. Akan ancam semua, dibongkar. Makanya, ini terlalu beribut tadi ini. Iya. Tunggu aku telepon alat. Saya sampai marah-marah orang yang pe alat saja, tonton, belum pernah mau. Kepala terumah. Kenapa ini? Telepon lah dong, dapat alat dulu baru mau kemarin. Betong ke atas cuma hanya lihat, tapi kalau tong tahu solusi yang di darat, ini setengah mati lagi, korban lagi. Itu dia, kuncinya ada yang di darat saja.